Jadi silakan lakuin kalau kalian ingin melihat kodam kalian tanpa membuka mata batin, itu mudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sedulur, alhamdulillah ketemu lagi bersama saya, Cak. Oke. Ada komen lagi, Cak, gimana biar saya bisa melihat kodam saya sendiri tapi mata batin saya belum terbuka? Apakah ada cara paling simpel dan mudah? Oke, ada. Cara ini menurut saya mudah banget untuk melihat kodam diri sendiri atau bahkan aura kalian sendiri. Caranya gimana, Cak? Dengan kalian menyiapkan sebuah cermin. Jadi melihat menggunakan cermin. Sebenarnya tata cara ini udah sering kali saya bahas, sering kali saya buatkan video-video kayak gini di channel ini, tapi masih banyak juga yang nanya ini. Ya, gak apa-apa, mungkin mereka masih cara yang pertama, kalian siapkan cermin minimal. Kalau kalian duduk, cerminnya tuh segini. Kalau kalian duduk ya, cerminnya segini. Jadi kalian bisa melihat full badan kalian ketika kalian duduk. Dan yang kedua, sediakan lilin. Lilin yang agak gede, segini yang gak masalah. Lilin yang segini. Terus matikan lampu, hidupin lilin. Kalian duduk bersila. Kalian tatap bayangan kalian yang di cermin. Jadi kalian duduk di depan cermin. Ya, lilin usahakan taruh depan kalian, taruh di tengah-tengah cermin, lilin kalian. Gitu. Jadi lilinnya seperti itu. Terus kalian gak usah pakai amalan apa-apa, cukup kalian pandangin, jangan sampai pejamkan mata. Kalian pandangin di tengah-tengah alis kalian yang ada di cermin, pandangin terus, fokus. Meskipun mata kalian panas, tahan. Bahkan sampai keluarkan air mata sekalipun, tahan. Kalian tetap fokus di tengah-tengah alis. Nanti itu bakalan kelihatan aura kalian yang biru atau putih atau kuning, itu bakalan kelihatan kalau aura di pinggir badan kita itu bercahaya di pinggir badan kita ya. Kalau kodam itu biasanya wajah kita itu berubah bentuk yang ada di dalam. Kalau kodam kalian itu kodam macan putih, maka wajah kalian bakalan berubah jadi macan putih. Kalau kodam kera, wajah kalian bakalan berubah jadi kera atau kayak bentuk Hanoman. Jadi wajah kita bakalan berubah bentuk seperti yang kodam kita miliki. Cuman gitu doang, sesimpel itu, Cak. Iya. Terus untuk mengakhirinya gimana, Cak? Untuk mengakhirinya kalian cukup pejamkan mata atau pejamkan mata, itu bakalan ya gampang. Yang susah itu ya usahanya ya. Jadi silakan lakuin kalau kalian ingin melihat kodam kalian tanpa membuka mata. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya Cak Gondrong pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.